lebih rame. Iya, lebih rame iki. Soalnya yang tengah-tengah kota acara ulang tahunnya bisa. Kayak orang etiket. Ya. Gratis, pesta rakyat tuh. Pesta rakyat. Yang dibernya kan sandalku hilang kayak wis. Sampai langsung tak buat balik nyeker. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat sore, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas. Apabila sedang beraktivitas ya sobat Nguyur, tentunya ketemu lagi di channel YouTube Nguyur Tok. Dan kita saat ini sedang melihat momen Bu Siti, ibunya Fare Payoka, sedang asik bercerita pengalaman yang kemarin di Mojokerto sobat Nguyur. Ya senengane nguyur iki syuting dhewe. Ya kan lagi cerita cing pengalaman yang kemarin. Iya, lebih rame iki. Soalnya yang tengah-tengah kota acara ulang tahunnya bisa. Gratis, pesta rakyat tuh. Kenangan-kenangan toko Mojokerto. Nah sobat Nguyur, seperti inilah ya momen suasana kebersamaan keluarga Fare Payoka bersama rekan-rekan YouTuber Pohon Sawo yang bercerita tentang pengalaman kemarin saat berada di Mojokerto. Ternyata Fare Payoka itu penggemarnya banyak sekali, antusias sekali warga Mojokerto yang ingin menyaksikan Fare Payoka. Dan tentunya sangat kita banggakan ya, sangat bersyukur dan alhamdulillah ya, di acara kota Mojokerto ini harapan dan masyarakat kota Mojokerto mendambakan dan mengharap bertemu langsung dengan artis idola kita Fare Payoka ini sudah terlaksana. Walaupun antusias warga sangat membludak sekali, sampai pengawalan untuk artis kita Fare Payoka dibutuhkan ekstra ketat sobat Nguyur, karena demi menjaga keselamatan artis kita dan juga keluarganya. Jadi antusias warga sangat berterima kasih ya atas support dukungan selama ini menanti kedatangan artis idola kita Fare Payoka. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya antusias warga, dan juga ulang tahun yang ke-105 Kota Mojokerto, semoga kedepannya semakin sukses dan tambah maju ya, amin amin ya rabbal alamin. Siti sempat bercerita saat momen Fare Payoka di Mojokerto sangat ramai sekali saat Fare Payoka perform di Mojokerto kemarin. Selamat.
Iya. Aku paling leles ku mau. Penggemar. Oke, sobat ngiru semuanya, mungkin cukup sekian ya tentang bincang-bincang, bercerita tentang pengalaman di Kota Mojokerto kemarin saat Fare Bayoka tampil di acara ulang tahun ke 105 Kota Mojokerto. Antusias warga sangat membludak sekali dan penuh kesan, dan terima kasih ya buat Kota Mojokerto. Sampai sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.